Pasar apung ya. Saya pikir hanya di Indonesia, Bang. Penjualnya tuh banyak banget. Ini banyak sekali makanan-makanan yang dijual di sini. Dan ini semuanya halal ya. Waduh, ada orang Thailand juga, Bang. Asing, ha? Aya, ha. Aya. Aya. Kita lanjut, Bang. Oke, Bang. Jadi di sini tuh ada makanan ketan. Apa ini, Bang? Ada. Bang, ayam, pepes ya. Terus kemudian itu pepes ada. Kemudian ada sosis ya, sosis juga ada. Okay. Jadi biasanya kalau kebiasaan di sini itu kalau jam 6 tepat itu semuanya masyarakat itu berhenti aktivitasnya. Jadi mereka itu menyanyikan lagu kebangsaan Thailand ya. Jadi semuanya itu semua kita berhenti dan semuanya harus berdiri menyanyikan lagu kebangsaan. Oh, berarti Thailand. Video kita sambil kita tunggu ya, Bang ya. Iya. Nanti kita lihat ya. Kalau misalkan udah jam 6 kira-kira seperti apa ya aktivitas. Ini jam berapa, Bang? Enggak tahu nih jam berapa. Kayaknya masih jam 5.50 atau 10 menit lagi mungkin ya. Nanti semuanya akan diam. Ya. Nah, kalau itu tuh makanan-makanan laut ya. Itu ada cumi. Enak juga nih, Bang. Tuh. Baunya enak, Bang. Di sini kita jajan. Kita coba beli, kita mau beli apa nih? Itu apa, Bang? Twin Pitato. Ada cumi ya, Twin Pitato. Udah biasa, Bang. Cari yang nggak biasa, Bang. Cari yang nggak ada di Indonesia ya? Ya. Ini rame banget ya. Jadi di sini harus tetap waspada. Yang bawa barang-barang, bawa anak, bawa istri harus tetap digandeng ya. Jangan sampai hilang. Halo. This is video. Imagine you. Okay, thank you. Ini pasar air penting ya. Pasar apung kalau di Indonesia. Pasar apung dekat Indonesia yeah. Kan. Sama juga dekat Thailand kan. Harganya murah-murah enggak? Murah-murah. Murah-murah. Halal. Enak ya? Dimakan halal. Halal. Jadi di sini semuanya halal ya. Jadi nanti teman-teman yang mau ke Thailand bisa ke tempat ini ke pasar apung. Dan bertemu pasar dengan Mister. Oke. Panggilannya Miss Marissa. Oke. Oke, bye. Oke, thank you. Thank you. Bisa aja. Nah, ini mungkin dawet ya, ini mungkin dawet. Ada kacang ada, rebus. Ada kacang, ada ketela, ubi, ada bawang, ada jus, terus ada apa lagi ya? Jadi banyak banget. Ada aja, Bang. Terus kemudian makanan di sini tuh ciri khasnya tadi apa ya? Tom yang ya. Tom yang. Jadi modelnya tuh kayak soto tapi pedes, gurih, enak. Kita beli yuk. Berapa bak di sini? Kita cari makanan apa? Cari makan apa? Ya apa saja lah. Mungkin siput bang, siput bang, jarang. Siput aja bang, siput. Udang, cumi. Itu bang tuh ada udang, ada cumi. Hah? Ini 44. Yang ini bang, udang cumi coba berapa tanya. Diapain? Jadi goreng lah bang. Cari yang dibakar atau apa. Apa itu? Telur kan udah. Oh, martabak telur bang itu bang. Iya martabak telur ya. Kita coba beli, mau beli. Itu apa tuh bang? How much? 20 baht nih harganya nih. Kita tengok nih duit. Ada ke? 20 baht. Ini ya duitnya ya, ini 20 baht. Kita beli satu ya, kita coba.
Wow, ini asik nih, ini makanan. Mantap bro, itu bro, siput bro. Nah, ini belinya pakai gini nih ya. Jadi duitnya taruh situ terus kita belinya kayak gini. Kita coba makan dulu yuk. Oke. Okay. Kita cari tempat. Oh, ada orang Indonesia juga ya tanya jajan. Di sini ada orang lain. Ini kita ketemu lagi sama orang Indonesia di sini. Yuk kita samperin ya. Mati ya. Oh my god. Dia ketahuan nih. Gimana, Bang? Gimana, Bang Bay? Gimana pertemuan dengan Marissa, Bang Bay? Oh, orang sudah tadi ya? Sudah interview dengan Marissa. Ya, Marissanya lagi selingkuh. Kita cobain makanan ini ya. Ini makanan yang kita beli di Takoyaki. Ini namanya Abang lu biasanya pakai tangan, pakai tusuk-tusukan, Bang. Ya, bodo amat, Bang. Biasanya jadi, this name is Sambo. You know Sambo? Bang, ini martabak telur, Bang. Ini apa? Oh, Tahiti-nya itu di modelnya di bambu, guys. Ya, jadi ini ada es. Oh, ini es kelapa. Cucok banget. Mau beli di sana tuh. Oh ya, nanti kita beli. Kirain mau dibeliin. Boleh, boleh. Hai. Jangan lupa ya subscribe channelnya ya. Iya. Oh. Soalnya kita sekali upload itu penontonnya langsung 20 juta viewers dari alam gaib. Yeah. Alhamdulillah. Terus sambalnya coba, Bang. Ini enggak mau keluar nih. Abang nggak mau dikeluarin di sini ya, Bang? Keluarin Marissa dulu. Jangan gitu. Terima kasih, Bang. dia baik loh, Bang. Iya. Terus, nanti Bang bakal salam. Kita coba ya, makanya kayak gimana? Kita, baunya itu luar biasa ya. Jadi teman-teman ini cium baunya aja. Oh, wow. Nanti kita tengok, kita lihat rasanya. Enak, Bang? Enak ya? Ini cocok sama ini. Jadi kita makan, bismillahirrahmanirrahim. Cocok sama Marissa. Mantap, Bang. Emangnya enak, Bang. Makannya, Bang. Kalau makan pelan-pelan. Abang bersabarlah. Terlalu berlebihan. Iya. Yeah. Mau dipanggilin Marissa, Bang, ambilin air, Bang. Enggak belum. Ini di botol nih. Ini namanya apa? Ya? Candy ya? Apa ini? Ini dari tanah liat, ya. Ini dari tanah. Jadi kita minum es kelapanya dari ini. Harganya 30 baht. 30 baht itu sekitar 12.000, ya. Nah. Itu boleh dibawa pulang, Bang? Boleh dibawa pulang. Oh, iya. Boleh? Itu teko namanya. Ah, ini namanya bulu ya. Ini boleh dibawa pulang juga nih? Ini boleh dibawa pulang. Ini di tempatnya banyak. Itu sambil berdiri lagi makannya tuh. Wah, tuh. Dia garang ke barang. Itu contoh yang baik. Ayo kita beli yuk. Ayo. Beli apa? Ini mah video. Ayo, gimana Ibu kabarnya? Baik. Oh, udah jajan apa aja di sini? Belum, minum bau ini aja. Ya Allah, Ibu enggak punya duit atau emang enggak mau jajan? Oh, bingung, takut alergi, banyaknya siput-siput aja. Oh, iya. Ini aneh apa ya? Ada telur. Telur lagi. Ayo kita beli yang lain lagi, Bang. Kita coba lagi, Bang. Saya yang makan aja, Bang. Dengan ya. Kita coba dengan tadi sudah kita minum green tea, sudah minum ice tea. Sampai kita cicip-cicip, oke? Oke. We want to... Buluh, masuk. Mau dimasukin, enggak? Iya. Buluh. Kita maunya di mana nih? Dua. One or two? Satu aja. One. Yes, just one. Biar romantis, bro. 20? Berapa? Berapa bat? Ini 25. Oh, 25. Oh, esnya iya. Dikit aja. Esnya dikit. Es batunya dikit. Kurang lagi berarti esnya. Harganya 25 ya. 25 itu berapa? Sekitar berapa sih 25? Ini adanya dolar. 125 berarti 12.500. Oh my. Awas, ini 40. Ya, 40. Bali 15 bat. Ini 15. Sorry. Okay. Terima kasih. Ayo. Oke,
contohnya kan. Ini kembali, ini kayak uang Indonesia ya. Uang Indonesia itu kan seribunya kayak gini nih ya. Itu 15 bat. Mana bang? Mana bang? Nih, ini kayak uang Indonesia kan. Oh iya bang. Ini gambar saya. Itu bukannya. Buat ini bang. Buat. Oh. Ntar malam sama Marisa bang. Siapa Marisa itu? Itu target kita tadi. Oke ya, kita coba lagi ya, kita macam ya. Nah ini ada teman-teman lagi kumpul di sini semua. Halo. Terbangnya itu jam 9. Ini yang nah, itu ada makanan lagi tuh. Ini namanya Tom Yang Seafood. Ini apa ini namanya? Itu. Ya itu mah telur mah. Gorengan. Ya, telur ceplok namanya, telur dadar ya. Aduh, telur dadar ala Thailand. Ya itu telur dadar ala Thailand. Bapak harus banyak-banyak makan toge, ya. Oh iya iya. Ini yang guys ya. Insyaallah made in Thailand. Jadi isinya ini itu kelapa. Ini orangnya di sini. Itu banget. Orangnya di sini. Ini tadi kita tuh beli kokonat. Bang. Dicoba minumnya enggak pakai sedotan, Bang. Rasanya enak. Kayak orang Thailand gitu loh, Bang. Minumnya mah kayak ini kayak bunga yang di kuburan ya. Bunga Kamboja lah. Itu pakai bambu ya. Ini kokonat. Ada esnya. Nah, coba ya sambil duduk kalau minum ya, jangan berdiri. Ayo, Bang. Karena sunah Rasul itu sambil duduk. Ini pakai sedotan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Awas bang, dingin bang. Ah, enak banget. Rasanya beda kayak di Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanpa sedotan ya. Wow. Harus tangan kanan ya. Salah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, ada Marisa bang, belakang bang. Cepetan bang. Mantap. Enak ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Sampai di sini dulu. Thank you. Bye-bye.